rencananya akan ada helikopter baru yang lebih mewah menemani tugas belusukan presiden ke pelosok daerah. Usia helikopter Super Puma yang kian rentak menjadi salah satu pertimbangan menggantinya dengan yang lebih muda. Super Puma telah mengabdi untuk para VVIP selama 13 tahun. Namun, rencana pembelian helikopter made in Inggris-Italia, Agusta Westland AW101, menuai pro kontra. Terlebih di dunia maya, hingga diwarnai tagar, Papa minta helikopter. Sosok Presiden Jokowi yang bersahaja, dinilai tak lagi sama. Semasa gubernur, Jokowi demikian memuja mobil SMK, mendukung penuh karya anak bangsa. Jokowi juga kerap berhitung jika melakukan lawatan kenegaraan. Pesawat komersil pun tak jarang menjadi pilihan. Helikopter anti peluru yang harganya mencapai ratusan miliar rupiah ini dinilai tak memiliki urgensi. Apalagi, heli ini murni made in luar negeri, tak seperti Super Puma buatan Prancis yang dirakit di Indonesia. 32 kepala negara di dunia pun menggunakan helikopter jenis Super Puma, dan hanya 4 kepala negara yang menggunakan AW101. Amerika bahkan pernah membatalkan pesanan helikopter jenis ini, lantaran dinilai terlalu mahal. Meski ada kontroversi, namun tak sesengit perjuangan mantan Presiden SBY membeli pesawat kepresidenan di tahun 2012 lalu. Itu pun baru bisa dinikmati secara leluasa di era Jokowi. Suara-suara sumbang biasanya terdengar lantang jika menyangkut servis untuk orang nomor satu Indonesia, siapapun orangnya. Pengadaan helikopter mewah yang syarat fasilitas wah ini memang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Namun banyak pihak beranggapan, Presiden bisa saja dengan tegas menolaknya jika memang tak sejalan dengan nawacita yang kadung bergema. Helikopter AW101 dan Super Puma, apa bedanya? Helikopter AW101 memiliki beban 15.600 kg, sementara Super Puma 8.600 kg. Untuk kecepatan keduanya sama, memiliki kemampuan 278 km per jam. Untuk daya jelajah AW101 lebih unggul dengan 1.360 km, sementara Super Puma 831 km. Untuk kapasitas, AW101 bisa diisi dengan 38 orang, sementara Super Puma hanya 24 orang. Bagaimana dengan harganya? AW101 lebih mahal, senilai 55 juta US dollar atau 715 miliar rupiah dengan asumsi kurs rupiah 13.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara Super Puma harganya 35 juta US dollar. Diasumsikan dalam rupiah 455 miliar rupiah. AW101 adalah helikopter buatan Agusta Italia, Westland Inggris. Sementara Super Puma buatan Prancis dan dirakit di PT Dirgantara Indonesia. Super Puma telah digunakan oleh 32 kepala negara, yakni diantaranya Prancis, Jepang, Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, dan lain-lain. Sementara AW101 hanya digunakan 4 kepala negara saja. Jika helikopter Super Puma ingin memiliki kemampuan anti peluru kendali, harus menambah biaya senilai 5 juta US dollar. Dengan biaya itu juga akan ditambah dengan kemampuan infrared jammer dan laser warning. Sementara AW101 sudah lengkap dengan kemampuan anti peluru. Suku cadang AW101 adalah impor dan tidak ada jaminan embargo. Untuk Super Puma, suku cadang lebih murah serta terjamin. Kalau menurut aku buat beli helikopter sekarang-sekarang ini kayaknya nggak perlu ya. Soalnya sekarang kan Indonesia lagi banyak kasus ini itu. Lebih baiknya sih Pak Jokowi diurusin dulu hal-hal yang paling urgentnya gitu, diprioritasin dulu. Buat helikopter kayaknya masih bisa nanti-nanti ya. Perlu, karena mobilitas presiden yang sangat tinggi. Nggak mungkin presiden muter-muter hanya pakai mobil aja. Sedangkan keadaan Jakarta demikian padat. Nggak perlu ya, nggak perlu dulu gitu. Masa bangsa Indonesia masih banyak yang menderita, masih banyak yang perlu diatasin gitu, kayak asap, terus Freeport gitu. Itu nanti-nanti aja lah, itu masalah beli helikopter, apalagi seharga 700 miliar itu.
Kalau menurut saya sih, sebetulnya sih kayak saya warga Indonesia sih, bukan Indonesia nggak pengen maju, tapi ngelihat ke bawah dulu lah, istilahnya kayak sekarang ada keributan masalah buruh segala macam, saya setuju aja, cuma nggak setujunya lihat belum tepat waktunya dengan rakyat kecil itu dengan keadaan sekarang gitu. Urgensinya butuh ya menurut saya, lumayan kalau untuk presiden, karena kan sekarang helikopter jujur aja udah banyak yang pakai, nggak cuma presiden. Untuk apa sih kita membeli pesawat yang lebih canggih daripada Puma gitu, yang notabene milik Jepang. Jepang kan memang dalam taraf segi keekonomiannya lebih maju dari kita. Sedangkan kita membeli pesawat di atas Puma gitu. Kayaknya lebih baik subsidi dana itu buat yang lain yang lebih penting, buat rakyat kecil gitu. Ataupun kalau membeli pesawat ya maksimal Puma lah, kita sama dengan negara Jepang yang mungkin taraf ekonominya lebih maju dari kita. Yang murah asal berkualitas mungkin bisa. Yang tadi kita saksikan adalah beberapa komentar dari masyarakat mengenai akan dibelinya atau rencananya Presiden Joko Widodo membeli helikopter Agusta W-101 buatan Italia, Inggris. Sebelumnya ke Bang Ucok, mungkin ada komentar dari Prof dengan apa yang dikatakan masyarakat bahwa memang belum saatnya dibeli karena masih banyak persoalan di dalam negeri ini yang belum terselesaikan. Ya, mengapa masyarakat berpandangan seperti ini? Karena di awal-awal ada pesan yang sangat nyaring. Kampanyenya adalah pemerintah akan melakukan sebuah efisiensi dan rasionalisasi dalam bidang perjalanan presiden. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi. Dananya, sisanya untuk apa? Sisa perjalanan yang bisa dihemat itu akan digunakan sebagai bantuan presiden. Ini didengar dan dicatat gitu loh. Sehingga begitu ada perubahan kebijakan sampai sekarang, belum 2 tahun, tapi perubahannya sudah sangat dramatis, maka muncul pertanyaan, mengapa perubahannya begitu cepat begitu? Tidakkah ini mengesankan bahwa sifat manis di awal itu sekedar polesan saja atau apa gitu? Jadi dari sisi komunikasi itu yang menjadi concern. Jangan lupa bahwa meskipun pemilu sudah berakhir, tetapi itu diingat banyak dan harus dijaga. Baik. Sebab bila tahun 2014 Jokowi bertarung untuk memenangkan pemilihan presiden, meraih suara terbanyak, penting, ya, nah sekarang tantangannya adalah bagaimana Jokowi meraih dukungan masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang akan digulirkannya. Baik, gitu. Sebelum ke Mas Kiri dan juga Bang Ucok, kita akan melihat bersama bagaimana dahulunya ketika seorang Jokowi lebih mengutamakan kesederhanaan dalam kehidupannya. Ya. Kita akan melihat Jokowi berikut ini. Sikap membumi Jokowi sudah ditunjukkan sejak berkiprah sebagai kepala daerah. Ia kerap memotong birokrasi yang dianggap menghalangi kepraktisan. Sebagai presiden, Jokowi merampingkan jumlah pendamping presiden sepertiga dari pendahulunya. Jokowi juga kerap berlaku spontan dan tak suka diistimewakan. Salah satunya adalah kegemarannya menggunakan pesawat komersil dalam menunaikan lawatan kenegaraan atau urusan pribadinya. Akhir November 2014, Jokowi memilih pesawat kelas ekonomi ke Singapura untuk menghadiri wisuda putra bungsunya. Ongkos pesawat dirogohnya dari kocek pribadinya. Jokowi pun menuai pujian dari media massa internasional. Awal Desember 2014, dalam perjalanan dinas ke Semarang, Jawa Tengah, Jokowi juga menggunakan penerbangan biasa. Jumlah personil yang tak sampai setengah dari kapasitas pesawat kepresidenan menjadi pertimbangan menggunakan pesawat komersil. Istana mengklaim menghemat 120 juta rupiah sekali jalan. Jokowi lagi-lagi menggunakan pesawat komersil untuk menghadiri perayaan Hari HAM dan Anti Korupsi Sedunia di Yogyakarta 9 Desember lalu. Setibanya di sana, tak ada penyambutan istimewa seperti di era sebelumnya. Lantas, akankah kesederhanaan Jokowi sirna diterpa rencana pembelian helikopter kepresidenan nan mewah? Tadi kita saksikan bersama adalah kesederhanaan bagi seorang Presiden Joko Widodo ketika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Nanti saya akan minta tanggapan dari Prof, dari Mas Kiri, dan juga dari Kang Ucok sesaat lagi di Kestur. Kami kembali.